Pemirsa, tidak hanya di Jogja, ternyata Toraja Utara juga memiliki objek wisata alam gumuk pasir yang indah. Nah, berbeda dengan gumuk pasir di Jogja yang berwarna keemasan. Gumuk pasir yang dikenal dengan nama Gumuk Pasir Sumalu ini memiliki pemandangan hamparan gundukan pasir luas yang meliuk-liuk berwarna hitam. Indah ya pemirsa. Inilah Gumuk Pasir Sumalu yang terletak di Desa Sumalu, Kecamatan Rantai Buah, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Gumuk pasir yang terbentuk secara alami dari pergerakan angin dan hujan ini selalu berhasil menarik rasa penasaran para wisatawan yang datang ke Toraja. Tidak hanya dimanjakan dengan panorama indah, di lokasi gumuk pasir yang awalnya dikenal dengan nama Bukit Pabuyan ini, para pengunjung juga bisa merasakan sensasi meluncur di gumuk pasir tersebut bagai berselancar. Mengabadikan pemandangan indah gumuk pasir berbentuk asimetris dengan berselfie ria atau sekedar menikmati suasana sejuk di hamparan gundukan pasir luas berwarna hitam non eksotis yang dikelilingi pepohonan hijau. Menarik. Pengunjung baik lokal maupun nasional. Kalau kita bisa banding-bandingkan itu hampir sama kayak di Jogja, tapi punya daya tarik masing-masing dan ini termasuk yang luar biasa. Jarak lokasi gumuk pasir dari kota Rantai Pao Toraja Utara sejauh kurang lebih 25 km dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit dengan menggunakan roda 2 maupun 4. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jupri Tonapa, iNews melaporkan.